Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ke sana Syekh Imaduddin Imajaika Habib Rahmat, ke sana Syekh Kiai Jafar Shadiq di Bandung Habib Rahmat, Kang Tis mewakili Ibu Bupati Pak Samad, serta rekan saya yang dihormat Pak Haji Ade serta rombongan di Bandung, Ketua Yayasan beserta jajarannya, kepala sekolah di unit-unit Al-Muhajirin, segenap guru, para alumni bimbingan haji dan umroh, Majlis Taklim PKMT, pengurus PCNU, MBC, lembaga Banung, para santri, hadirin yang berbahagia. Tugas kita adalah minimal tiga macam. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga negara. Dan ketiga adalah menjaga umat. Menjaga agama supaya agama ini hidup, kekal dan abadi. Maka caranya tidak ada lain kecuali harus bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, kepada umat, kepada masyarakat. Karena hidupnya agama, abadinya agama dengan ilmu. Kita semua berbangga dengan adanya pondok-pondok pesantren di Indonesia. Karena hanya dengan pondok pesantrenlah kita menitikkan Islam di Indonesia. Sebab hanya pesantrenlah yang mampu melahirkan kader-kader ajengan kiai dan ulama. Tidak ada yang paling berperan dan bertanggung jawab maju berkembangnya agama kecuali para ulama. Ulama itu semakin hari semakin sedikit. Hari ini banyak yang pergi mendahului kita. Allah tidak akan sekaligus mencabut ilmu kecuali dengan diambilnya para ulama. Yang akhirnya tidak tersisa seorang pun ulama. Yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh, yang awam, yang jahil. Ketika membutuhkan pemimpin, maka yang awam itulah yang akan menjadi pemimpin. Mereka akan ditanya dan kemudian mereka akan menjawab. Maka jawabannya pasti akan sesat dan menyesatkan. Karena tidak ada dasar agama yang mereka miliki. Disinyalir oleh baginda Rasul, nanti akan terjadi di mana manusia jauh dari ulama. Maka akan turun tiga balai atau cobaan. Di antaranya yang tiga itu adalah hilangnya keberkahan daripada kasar usaha kita, diberinya pemimpin yang tidak adil
dia akan membuat masyarakat sengsara. Dan ketiga adalah yang paling bahaya, mati tanpa iman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi, ulama itu pewaris para Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta, dinar dan dirham, tapi meninggalkan ilmu. Kita sebagai pencinta Nabi, yang hari ini kita peringati kelahirannya, marilah kita gali ilmu yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Tentu bukan hanya ilmu saja dari Kanjeng Nabi, kita contoh ibadah, akhlak, perjuangan dan keikhlasannya. Sebuah hadis dikatakan juga ulama adalah pengaman daripada para rasul, supaya ulama itu tidak gaul dengan sultan. Mereka tidak mencari kehidupan duniawi. Kata Nabi, kalau mereka sudah terlibat dalam masalah duniawi, mereka sudah khianat kepada rasul. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, kita harus mengambil jarak sebagai ulama dengan umarok. Kecuali kalau kita tujuannya adalah untuk dakwah, tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya adalah untuk membela memperjuangkan nasib umat, maka kita harus dekat dengan umarok. Bahkan kalau bisa, umarok itu menjadi, atau ulama itu menjadi umarok, sehingga bisa mengeksekusi segala kebijakan yang benar, yang sesuai dengan harapan umat. Hadirin rahimakumullah, lahirnya pondok pesantren adalah untuk melahirkan kader-kader ulama yang tulus, yang ikhlas, yang betul-betul paham terhadap agama. Bukan ulama-ulamaan, bukan hanya sekedar ajengan-ajenganan di kopehan, di sorbanan, tapi istinama tidak tahu apa-apa. Hadirin rahimakumullah, pondok pesantren Al-Muhajirin salah satunya bertujuan untuk menciptakan kader ulama. Mereka diajarkan Quran dengan baik, dengan benar, terjemahan, pemahaman, pengamalan. Diajarkan juga tentang tauhid, fikih dan akhlak. Mereka dilatih salat berjamaah, melaksanakan zikir, aurat, doa, tawassul, marhabat. Bahkan juga mereka diajar setiap minggu melaksanakan puasa Senin atau puasa pada hari Kamis. Ini adalah tujuannya untuk menciptakan kader yang handal, bukan hanya cukup pengetahuannya, tapi juga siap dalam pengamalannya. Hadirin rahimakumullah, kita bangga Indonesia sudah punya undang-undang pesantren, tapi tidak tahu bagaimana realisasinya. Apakah nanti pesantren lebih maju, lebih hebat, lebih tangguh, atau sebaliknya? Karena dari dulu pesantren itu merupakan lembaga pendidikan kelas 2 yang tidak masuk kepada APBN, tidak masuk kepada pembiayaan negara. Dari dulu pesantren adalah lahir dan tumbuh berkembang dari bawah, hasil swadaya masyarakat. Al-Muhajirin juga demikian, adalah lahir dari masyarakat, hasil swadaya masyarakat. Kita dibantu karena sudah maju, dan alhamdulillah semakin maju dengan bantuan itu. Dan harapan ke depan, pesantren tidak lagi menjadi kelas 2 karena sudah punya undang-undang, tapi akan sejajar dan sinergik dengan lembaga pendidikan lain. Tadi Kang Tri sudah menyampaikan sasarannya pesantren adalah sama
dan pendidikan lain, yaitu mencerdaskan bangsa. Tapi walaupun sama kantis, beda kesahna gitu. Jadi tugas sama-sama dan berita beda gitu. Hadirin rahimahullah, tapi walaupun demikian bersyukur kepada Allah bahwa al-muhajirin dari tidaknya nol, tadinya hanya 17 orang saja, dalam tahun 93 hanya mendiami sebuah rumah kecil, dan hari ini tahun ke-26 sudah memiliki murid kurang lebih 6.000, guru kurang lebih 600, dan unit yang sudah digarap ada 4 unit, 1 di sini, 2 di Sukamulya, 3 di Citapen, 4 di Benur, dan 5 yang sedang digarap adalah di Wadayasa. Kemudian tugas kedua kita ini ada dalam masalah karena ini menjaga akidahnya yang benar. Karena Islam itu kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka semuanya ahli neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Moto al-muhajirin yang didirikan 26 tahun yang lalu sudah mencantumkan berpikir dinamis, berakhlak salat, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya adalah dengan versi Nahdlatul Ulama yang sudah mencantumkan akidahnya Al-Asy'ari Al-Maturidi. Fikihnya adalah mazhab yang 4, yang diambil adalah Imam Syafi'i. Dan akhlaknya adalah Imam Al-Ghazali, Al-Junaidi Al-Baghdadi, dan Muhammad Alawi Al-Haddad, dan yang lainnya yang sepaham dengan beliau. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita di Nahdlatul Ulama? Karena saya dengan istri Ibu Hajar Ismail Fuad dan semua keluarga adalah pondok di pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama, terutama di pondok pesantren Cipasu. Dan kita hadirin sekalian, dengan Nahdlatul Ulama ini berharap Indonesia semakin sejuk, semakin nyaman, semakin tentram. Karena NU itu paling semangat membantu membela negara. Tapi ketika bagi-bagi roti, sok terhaka bagian anawan. Tapi sabar ya Kang Tis. Kamari ngadukung nomor 1 Pak Jokowi Ki Ma'ruf Amin. Tapi begitu kabinet di ayat di KBNU nama gitu. Ayatnya ujian ke ulama, ternyata ulama itu betul-betul kudu sabar gitu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim gitu. Sebuah menteri agama ku Bapak Haji supaya lebih maju gitu. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah membela negara, memelihara negara. Kita harus cinta ke negara kita ini. Kalau kita tidak mencintai negara kita, mau siapa lagi yang mencintainya? Nabi sendiri memberikan contoh bagaimana mencintai negaranya. Ketika Nabi akan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengatakan, "Engkau Mekah adalah sebaik-baik tanah di bumi ini, dan kau adalah negara yang paling dicintai. Kalaulah saya tidak diusir olehmu, saya tidak akan keluar dari tanah suci Mekah ini." Terbetik dalam hati Nabi satu ketika, saya harus kembali lagi ke kota Mekah. Hadirin, saya sudah jalan-jalan ke Brunei, Malaysia, ke Singapura, ke Maroko, ke Yaman, ke Mesir, ke Saudi, Makomo. Kalaupun negara itu hebat, tetap kita tidak betah adanya negara lain.
di Mekah kajenteng gede pahalana, tetap hayang balik ke Indonesia. Kalau kita cinta negara, itu sudah fitrah. Kita ini pasti akan ingat ke tanah air di mana kita dilahirkan. Saya pernah 2 minggu di Brunei. Di Brunei itu dimanja benar. Makan siang itu tidak dikasih makanan yang pagi. Makan malam tidak dikasih makanan yang pagi dan siang. Setiap dikasih makan pasti makanan baru. Senajan makanan sama baru, serba enak, tetap tidak betah di sana. Ingin balik ke Indonesia. Pada Indonesia lamun dahar teh angin kacang nu kamari mesti kene di dahar ayeuna. Can lama pat hideung mah gitu. Can dibeakeun gitu. Itu diurang pada oge nepikeun ka tinggal asamna bungkul. Masih kene di dahar. Eta teh hadirin ku miskin-miskinna diurang, tapi tetap betah di negara kita. Makanya Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa umatihu qalilan thumma tahul adamina rabbi salasi. Ya Allah, jadikanlah negara ini yang aman, berikan rezeki yang banyak. Karena negara yang hebat itu hanya 2 syaratnya. Negara itu aman, tidak ada perang. Negara itu tidak ada kemiskinan, ekonominya cukup, itu saja. Maka Indonesia sebentar lagi insya Allah akan menjadi negara 4 besar di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mendukung upaya pemerintah memberantas teroris. Kita mengkutuk kejadian Medan yang sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan tidak ada di kita ini. Dan kita mendukung ke Densus 88 untuk menangkap sampai habis semua pendukung daripada pengikut bom bunuh diri di Medan itu. Karena kita butuh aman. Kemudian mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup. Hanya hadirin, tidak hanya cukup saja minta kepada Allah. Kita ini ingin barokah, betul Ibu? Ingin barokah. Kalau ingin barokah, kata Allah syaratnya 2, yaitu iman dan takwa kepada Allah. Walau anna ala kuro amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokati minas samai wal ardh walakin kazabu fahadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negara ini iman takwa, Allah akan turunkan keberkahan langit dan bumi. Oleh karena itu, supaya barokah, dakwahnya ajengan kiai tidak boleh berhenti. Walaupun tidak digaji oleh kantis. Gajinya langsung ke Allah wae. Nungawi ka ibu bapak, loh yang ingat katampi gajinya, kada ingat mawatna. Bagi hidup ini masa dipastikan ku Allah. Nah hadirin rahimahullah, supaya ada barokah, maka jadikanlah penduduk Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia adalah penduduk yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai warga Nahdiyin berkomitmen dengan pilar yang 4, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah kewajiban kita membina umat. Umat kita ini paling tidak 3 saja. Umat kita ini harus sehat. Makanya BPJS kunaon ditaekeun. Gitu. Sabab urang ditaekeun ke Malaya. Moal berobat deui jadi galering deui. Mudah-mudahan terjadi Pak Jokowi naikin BPJS deh. Gak aja negeri selama itu maya. Gitu. Malah kajian tingkat ditaikin, eh pelayanan udah ditingkatkan. Ulah rekin kadongkap jam 2 subuh, ngantri dengan buk karcis. Jam 8 begitu juga ini habis, tidak kebagian, besok lagi gitu.
Nah hadirin rahimahullah, sehat kita ini. Yang kedua adalah cukup, artinya tidak miskin, tidak sengsara, tidak melarat. Karena Islam tidak mengajarkan kemiskinan. Bahkan Islam mengajarkan supaya umatnya kaya raya. Maka ada zakat, tidak mungkin bisa zakat kalau miskin. Ada ibadah haji, tidak mungkin bisa ibadah haji kalau kita miskin. Islam mengajarkan kita ini kaya raya. Kasab, usaha, ikhtiar. Menurut sensus, hadirin sekalian, Malaysia itu 3% penduduknya pengusaha. Kalau Singapura 7% penduduknya pengusaha. Indonesia hanya 1,8%. Maka oleh karena itu, kalau penduduknya masih di bawah 3% dari pengusaha jadi pengusaha, maka tidak akan bisa meng-up kesejahteraan, meningkatkan bidang ekonominya. Oleh karena itu pesantren kita ini harus bisa membangun kemandirian ekonomi. Jiwa dagangnya perlu mulai dibangun. Dan Nabi Oge adalah tukang dagang. Ya mungkin sudah dimulai hadirin, jiwa dagang dibangkitkan. Taifa sudah diajari. Karena saya ada jiwa bisnis, mulai kelihatan Taifa mencoba tentang bisnisnya. Kemarin ada market day di kampus 2. Budak teh, dagang roti, dagang minuman, dagang bala-bala, itu di kampus 2. Jadi ada market day. Di sini ada pabrik roti yang 2000 disebutnya Rosan, roti santri. Ayah nutil ribu rotat, roti ustad. Ayah dia 5000 roki, roti nakiai. Gitu. Jadi kalau pesan roti, pada biasa hadir. Gitu. Itu supaya kita ini sejahtera. Kiai supaya kaya raya, kita kaya dengan usaha, dengan bisnis seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga sampai sekarang masih bisnis. Kalau waktu kecil dagang gula, waktu SD, ibu bahare agalah gula gitu. Dagang gula ka imah-imah. Dianyukeun. Malah ayeuna ge can lalunas bahan gula teh. Kita tahun gana perlu apa itu tadi? Yang ditangi itu ada semawat ya amin. Kemudian hari sekalian tahun 70-an dagang kecap karena waktu itu di Majalengka. Kemudian dagang samak juga waktu saya di Cipasung. Jadi belajar bisnis sampai sekarang masih bisnis. Nah bisnis ayah nama dagang travel umroh haji ke tanah suci itu saja. Lumawi nubadah haji umroh olah kemana-mana ke alam haji renek yang cimpuring. Batina insya Allah pepasan tren. Cimpuring ayah lewihna gede letik tina travel eta ngabangun pesantren. Insya Allah hadirin alam hajirin akan terus tiap bulan memberangkatkan jalan umroh. Bulan Oktober kemarin 180, untuk sekarang bulan November 165, dan sekarang sudah siap, bahkan berangkatnya besok pagi. Numawi sekaligus hari ini melepas jamaah yang akan umroh hari besok, termasuk saya juga akan berangkat pada hari besok. Mudah-mudahan saya dan jamaah semuanya sehat walafiat, bisa berangkat ke tanah suci dengan lancar. Dan pulangnya menjadi umroh yang maghruroh. Kemudian hadirin sekalian, yang terakhir adalah jadikanlah umat Kanjeng Nabi ini menjadi umat yang pintar. Kemudian Pak Jokowi ngebagi kartu pintar. Luka ira pintar nama. Kaya nama pintar korupsi para pejabat teh. Dan alhamdulillah saatnya saya KPK mulai nurun setik nurangan. Kema insya Allah 100% tena korupsi. Nagara lamun gesen korupsi, rakyatnya subur. Tapi sawang sunnah lamun nagara masih keneh pejabat loban korupsi, rakyatnya loban miskin. Lumayan tingali nagara-nagara anu tingkat korupsinya tinggi, rakyatnya miskin. Insya Allah ayana KPK ngaberantas pejabat anu korupsi.
Hari raya tuh mah bauk sih, ada kursi naon lah tuh. Umar kita hadirin kewajiban orang yang ngajagi umat supaya sehat, supaya kaya raya, dan terakhir supaya pintar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingah ningali urang ayeuna kempel di dieu memperingati lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayana anu hadir teh sunnahna saur para ulama kempelkeun jami saseuseurna subuhan tuang saraos-saraosna. Numawi hadirin di subuhan tuang di dieu oge. Yaitu adalah sunnahna memperingati maulid Nabi supaya sekaangkan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sunnahna mah naon sesengitan naon asup nu paling sae. Aya de andai kata hoyong rampung sempurna peringatan maulid ieu adalah memberikan santunan kepada yatim piatu. Insyaallah hari ini juga akan ada santunan yatim piatu sebanyak 60 orang untuk masyarakat yang dekat saya dulu. Kalau yang jauh mangkelah insyaallah aya di rezekina. Ya ge ti Pak Haji Ade. Mudah-mudahan Pak Haji Ade usahana semakin maju. Ya. Yang 60 orang ini bisa diambil nanti setelah acara maulud ini. Dan akhirnya kepada Kang Imaluddin, pada Kang Jafar, ngaturkeun nuhun ka sampinganana. Tebih-tebih ditu di ulam kadieu. Mudah-mudahan aya manfaat, aya hikmah jeung barokahna pikeun urang sadayana. Kanu bade nampi Pak RT nawe kada saurang lah. Kepada Bapak RT Hadi, kepada Bapak RT.